kembali lagi, ini persoalan ekonomi global, ini persoalan semua negara. Persoalan semua negara, jadi ya tolong dibandingkan saja berapa persen sih kita, kelemahan kita dalam 6 bulan ini dibandingkan dengan negara lain. Saya kira kita masih pada posisi yang baik. Ya, kalau kita sendiri melemah, yang lain menguat, itu kita bermasalah ya. Jadi ya dibandingkan saja dengan negara-negara lain. Saya kira ini persoalan ketidakpastian ekonomi global ini dialami semua negara. Yang paling penting menurut saya, ya kita nggak perlu terlalu khawatir, tapi juga pemerintah, BI, OJK berusaha untuk terus menstabilkan, kemudian memberikan insentif-insentif sehingga orang tertarik untuk uangnya dimasukkan ke Indonesia, ada capital inflow, dan itu saya kira akan memberikan penguatan. Kemudian kita juga akan memberikan kemudahan-kemudahan di investasi sehingga foreign direct investment juga akan menjadi naik. Saya kira usaha-usaha seperti itu, dan itu dilakukan semua negara kok. Semua negara mengalami, dan semua negara juga melakukan hal yang sama, tapi selalu saya sampaikan kepada menteri agar kita ini satu langkah di depan negara-negara lain. Itu misalnya kayak tax holiday, negara lain ngasih 20, ya kita kasih 30. Apalagi untuk barang-barang substitusi impor, yang lain ngasih 30, kita kasih 50. Ya kenapa enggak sih? Wong kalau enggak kita kasih, orang enggak masuk. Kemudian kita kasih, orang masuk, tapi kita kehilangan pajak-pajak tertentu, tapi enggak kehilangan BPA pribadinya, BPA pribadi juga masih dapat. Yang hilangkan BPA badan, yang ditunda ada BPA badan, kemudian tenaga kerja juga kita dapat, kemudian neraca perdagangan kalau orientasinya ekspor kita juga dapat perbaikan di neraca perdagangan. Saya kira kalau kita nggak berani memberikan elemen of surprise gitu, Indonesia gitu, ada baunya gitu, ya nggak akan dilirik.